Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi, terjumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian Arifan Eturian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi di episode hari ini kita akan melanjutkan bermain game Super Bears Adventure teman-temannya. Dan buat teman-teman dan adik-adik sekalian sebelum menonton video sampai akhir, bagi yang belum nge-support channel ini silahkan kalian support terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Rian Arifan Eturian Gondol teman-teman ya. Oke, jadi kita hari ini akan melanjutkan bermain di chapter 2 yang itu, apa yang itu, yang berjudul Lembah Salju cuy ya. Karena kita kemarin berhasil Dr. Christopher teman-teman ya. Kita berhasil menyelamatkan Dr. Christopher atau salah satu beruang karena masih banyak beruang yang ada di sana cuy. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke Lembah Salju cuy. Let's go ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di Lembah Salju cuy. Sekarang tugas kita akan menyelamatkan para beruang-beruang yang lainnya cuy. Itu ada penguin. Kita tetap mengumpulkan koin-koin ini ya teman ya. Coba kita naik ke sini. Oke, nice. Ups, hampir jatuh. Eh, betul jatuh cuy ya. Oke, nice. Loh, susah banget ya. Bang Gondol mau apa namanya nih, analognya nih cuy, harus pelan-pelan. Nah, oke, okay, nice. Kita akan naik ke sini. Kita mau ngelihat ada musuh besar ternyata dia. Nah itu teman-teman ya, kalian bisa lihat ya itu betapa seremnya cuy. Nah, kita harus bagaimanapun juga bingung. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Dia terlalu besar. Aduh, jatuh betulan Bang Gondol ya. Baru aja dipuji teman-teman. Terpleset Bang Gondol cuy. Sorry. Itu tempat puzzle ya, coba kita naik lagi lah. Kita harus coba terus. Oke, nice. Kita harus coba. Harus berhasil ya. Karena Bang Gondol penasaran juga sama itu tadi. Gak tau namanya siapa cuy. Kita harus dapatin salah satu kunci lagi. Nah itu ada kuncinya. Nah itu ada di atas cuy, kan bisa lihat ya. Oke cuy. Oh, ini ada siapa teman-teman? Oke. Oke, okay, nice. Pelan-pelan. Berhasil. Nice. Oke, okay, kita berhasil cuy. Oke, okay, kita dapatkan satu kunci cuy. Oke, okay, kita berhasil mengalahkan si siapa nama itu? Bos kanguru kali ya. Oke, okay, dua kali hit ini teman-teman ya. Nah, nice. Oke, ini si tawon yang kita serah, hop. Oke, nice. Oh, hampir jatuh Bang Gondol. Hihi, akhirnya kita berhasil menyelamatkan para beruang ini. Beruangnya ini bukan tuh. Kamu membebaskan flag, alhamdulillah teman-temannya. Dan kita akhirnya berhasil membebaskan satu beruang lagi yang bernama flag teman-temannya. Oke, kita lanjut cuy. Oke, ini dia yang kita tuasin cuy ya. Kita aktifin dulu, pencet B. Nice. Oke, apa caranya cuy? Oh, kesini teman-teman ya. Nah, begini jadi caranya cuy. Keren banget, kita naik. Nah, kita turun cuy. Kita naik, kita turun. Kayak apa itu? Wah, ada ini disambut ya. Oke, nice. Kita berhasil, kena 2 hit. Seru banget. Dan kita berhasil mendapatkan satu beruang lagi, si Plek. Setelah Polaris cuy ya. Alhamdulillah cuy. Kita ada satu lagi yang Bang Gondol gregetan ya. Bermain game puzzle ya. Ini lewat sini. Ini kita masuk sini bisa nggak sih? Wah, oh itu ada satu beruang lagi. Kuncinya tidak ada di dalam. Aku pikir kuncinya ada di dekat pintu masuk. Aduh, nggak ada cuy. Ini ada satu beruang yang tersesat di sini. Ada satu pintu aja lagi ya teman-teman ya. Oke, nice. Hampir meninggal Bang Gondol ya. Ah, dapat kuncinya cuy. Yeay. Kita berhasil dapat kuncinya lagi. Oke teman-teman ya, alhamdulillah. Oke, eh nyangkut cuy. Pencetnya kayak apa nih? Wuhuu, kita berhasil membebaskan beruang Skia sama Plek teman-temannya. Kini ada dua beruang yang telah kita selamatkan teman-teman. Mantap banget Bang Gondol ya, lebih gesit hari ini cuy.
Oke, sekarang kita tugasnya mencari satu beruang apa dua beruang lagi, cuy. Ternyata ada kuncinya ada di situ ya, teman-teman ya. Sangat easy, teman-teman ya. Aduh, jatuh, teman-teman ya. Jadi jangan takabur, teman-teman. Jadi manusia itu jangan takabur, jangan sombong kayak gitu tadi gagal ya. Oke, nice. Ini ada satu beruang, cuy. Ini nggak tahu kuncinya kayak apa nih. Kita harus bermain puzzle. Puzzle ini asli pusing Bang Gondol, cuy ya. Ini caranya bagaimana teman-teman ya? Waduh, bingung Bang Gondol ya. Coba kita tes ke sini dulu aja, coba-coba teman-teman ya. Siapa tahu berhasil. Aduh, bingung Bang Gondol. Ini kita harus kemana ini, cuy? Ini menyelesaikan puzzle-nya asli rumit, cuy ya. Ini bukan sembarang puzzle, cuy. Susah banget teman-teman ya. Aduh, ini kita harus kemana kan teman-teman ya? Kita bingung teman-teman. Ini kita sudah sampai di sini, kita harus kemana lagi nih? Aduh, kepalanya bingung Bang Gondol, cuy. Aduh ya Allah. Aduh, semoga berhasil, cuy. Alhamdulillah, cuy. Akhirnya kita berhasil ya. Wuhuhuhu. Tumbuh kuncinya, kunci-kunci yang kita cari, teman. Akhirnya kita bisa berhasilkan 3 beruang, cuy. Oke, kita berhasil menyelamatkan 3 beruang ya. Ada Plek sama siapa tadi nama itu, sama Alik ini teman ya, Alik. Oke, cuy. Akhirnya kita ada iklan lagi, cuy ya. Kita skip dulu. Cukup menegangkan teman ya. Menyelesaikan puzzle-puzzle yang gila ini teman ya. Wah, gila parah sih, cuy. Ini ada beruang lagi nggak yang disekap teman-teman? Kita harus cek-cek satu persatu lagi, cuy. Jadi alhamdulillah kita udah bisa menyelamatkan 3 beruang ya untuk hari ini, teman-teman. Yang pertama kita tadi bisa menyelamatkan Polaris ya. Kalian bisa tadi di beruang pertama. Oh, ini ada satu beruang lagi, cuy. Siapa namanya? Aduh, nggak tahu ini cara, bukan caranya. Kita harus menyelamatkannya kayak mana belum tahu nih Bang Gondol. Oh, itu ada kuncinya, cuy. Alhamdulillah kita lihat kuncinya. Sangat easy, teman-teman ya. Oke. Oke, kita menyelamatkan dulu, kita naik di sini. Oh, harus di bawah, cuy. Oke, kita mendapatkan Vladimir, teman-teman ya. Waduh. Waduh, meninggoy Bang Gondol ya. Alhamdulillah kita berhasil menyelamatkan 4 beruang sekaligus hari ini, teman-teman ya. Alhamdulillah, teman-teman ya. Oke, ini naiknya gimana, cuy? Hampir ya. Apakah ada lagi beruang-beruang yang disekap? Kita harus cek satu persatu, teman-teman. Ih, rese, cuy. Kita jangan mati, cuy. Wih, hampir meninggoy Bang Gondol ya. Ini nggak ada darah, cuy. Wih. Oh, itu ada satu beruang lagi di atas, teman-teman. Nggak tahu tuh kuncinya di mana ya. Bahaya, cuy, darah kita tinggal 1 bar ini. Tuh ada beruang lagi, teman-teman ya. Oke, ini ada koin-koin di sini. Kita belum melihat jelasnya, teman-teman ya. Oke, ini kayak main stumble guys, guys. Stumble guys, guys. Aduh, ini yang tadi, cuy. Oke. Aduh, meninggal Bang Gondol, cuy. Kita bingung nyari kuncinya, cuy. Meninggal kan? Ya Allah. Hampir meninggal, cuy. Aduh. Kita paling dikit lagi harus bisa menyelamatkan 1 beruang itu kayaknya, teman. Kita harus cari darah dulu kali ya. Kita jangan gegabah, cuy. Tuh ada darah di situ. Oke, nice. Aduh, resenya ini. Ya Allah.
mana tuasnya cuy? Wih, kena kepala, bahaya nih ya teman-teman ya. Oke, kita coba ke sini lagi. Kita belum melihat jelasnya sih. Oke. Oh, itu ada beruang juga sih teman-teman. Kalian bisa lihat nggak sih? Tuh, kuncinya ada di mana teman-teman? Itu kunci bukan sih? Kayaknya bukan. Ini kayaknya sudah nggak ada lagi sama sekali teman-teman ya. Oke, coba kita kesini. Bang Gondor penasaran juga. Ada jalan situ sih. Coba kita tes. Kita belum ada naik ke sini teman-teman. Ada dua beruang berarti ya, masih yang harus kita selamatkan. Eh, hampir jatuh ya. Oke, nice. Susah tuh. Oke, next, nice. Ini ada di mana nggak tahu juga tuh. Jadi ada beruang harus kita selamatkan. Atau juga ada beruang di atas disekap teman-teman ya. Nah itu naik di situ gimana tuh? Oh, naiknya di situ teman-teman. Oke, Bang Gondor udah tahu. Allahu Akbar. Ada binatang ngeselin teman-teman ya. Itu nggak tahu binatang apa. Oke, nice. Kita sekarang udah hampir sampai. Oh, itu ada kuncinya di atas itu ternyata teman-teman. Sangat mudah. Kirain kita harus melawan siapa-siapa dulu teman-teman ya. Oke. Allahu Akbar, jatuh dulu kita cuy. Oke, lepas bosku. Oke, kangguru matiin gua. Oke, lepas guys. Oke, kita harus bisa cepat menyelamatkan si beruang tersebut lagi teman-teman. Berarti kita udah banyak ini mendapatkan beberapa ekor beruang teman-teman ya. Beberapa ekor. Ya maksudnya kita beberapa kita bebaskan beruang tersebut teman-teman. Oke, siapa namanya cuy? Oke, kita berhasil menyelamatkan Rodol teman-teman ya di episode salju ini cuy. Nah, yang di situ Bang Gondor bingung kan teman-teman. Kita harus nyari kuncinya di mana cuy? Itu udah di atas itu semua ya. Udah bingung kan ini. Allahu Akbar. Oke, maksudnya kuncinya ada di dalam salah satu iglo. Iglo itu di mana teman? Iglo itu apa? Aduh. Allahu Akbar. Gimana dia nyari iglo itu apa cuy? Oke, jadi kita bingung sekali. Kita harus cari di dalam iglo teman-teman ya. Iglo itu apa ya teman-teman? Mungkin di dalam rumah-rumah penguin-penguin ini mungkin ya. Di sini tapi nggak ada, cuman ada koin-koin saja teman-teman ya. Jadi darah kita juga sekarat kalau kita meninggoy, bahaya cuy. Aduh, nggak bisa diambil cuy ya. Yang tadi tempat-tempat main puzzle-puzzlean di mana ya Bang Gondor, lupa cuy. Oh itu tuh. Kayaknya di atas itu deh. Ini iglo kan bener. Iglo tuh kayaknya rumah si beruang ini teman, kayaknya mungkin ya. Aduh, gimana nanti kita naik lagi.
asli susah banget coy. Satu beruang lagi kayaknya tuh, satu beruang terakhir teman-teman ya. Ini ada iglo juga, coba kita cek masuk. Oh ada kok, beneran teman-teman. Ternyata ada kuncinya di sini coy. Astaga. Berarti kita ini dah fix, kita harus menyelamatkan satu beruang terakhir teman-teman. Oke nice, kita naik kemana dulu nih coy? Oke ini ada darah lagi, kita ambil dulu. Alhamdulillah ternyata beneran iglo itu adalah itu teman-teman ya. Adalah itu, iglo adalah itu. Naiknya piye ini teman-teman. Oke maafin Bang Gondol, kita harus menyelamatkan itu satu beruang terakhir teman-teman ya. Oke ini dia. Oke nice, kita berhasil membebaskan beruang John. Oke John. Beruang John teman-teman ya, ada iklan sampai coy. Oke nice, sudah kita skip iklannya teman-teman ya. Kuncinya ada satu. Aduh, kayaknya udah habis ini. Udah terpenuhi semua kayaknya ini beruang-beruang teman-teman. Sepertinya udah selesai permainan kita hari ini di lembah salju ya. Kayaknya udah nggak ada beruang-beruang tersekap lagi. Oke nice, coba kita keluar teman-teman, kita cek dulu di lembah salju. Alhamdulillah kini kita berhasil menyelamatkan sisa-sisa beruang teman-teman ya. Oke kita coba keluar dulu. Kembali ke, apakah kamu ingin kembali ke hub? Iya. Oke, super adventure. Kamu membuka dunia arkad. Nah, kata teman-teman ya. Berarti dunia arkad kita ya. Jika kamu membuka padang pasir Bimotep, dan akhirnya kita membuka padang pasir Bimotep, teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya kita di misi lembah salju telah selesai ya, teman-teman ya. Dan ini tadi beruang yang pertama yang kita selamatkan yang bernama Polaris, coy. Dan yang kedua nih ada siapa nih, teman-teman? Wih, keren banget coy ya. Tuh ada John ya, ini beruang terakhir yang kita selamatkan. Dan yang kedua, yang ketiga sorry, yang ketiga ada beruang Alex teman-teman. Ini apa nih kata Alex? Teka-teki itu cukup susah ya, susah sekali teman-teman ya. Nah ini beruang yang ketiga teman-teman ya. Udih pakai topeng nih cuy, keren banget ya. Nah sekia beruang itu pergi ser papap kakak-kakak sedikit papap semer kupu-kupu-kuduar buam. Ngomong apa deh teman-teman ya. Oke cuy, jadi kita dapat 1, 2, 3 berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya. Bingung banget lo, nggak bisa ngitung cuy. Apa sih? Jatuh. Beneran sih ada 4 beruang bukan sih? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ada 4 beruang berarti cuy. Alhamdulillah, dan sekarang kita tinggal ke padang pasir cuy ya. Oke teman-teman ya, jadi hari ini berarti kita berhasil menyelesaikan misi di lembah salju telah usai cuy ya. Sekarang sudah kita bebaskan semua para beruang-beruang ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Sekali lagi mau ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja. Jangan lupa di support untuk buat teman-teman semua yang suka dengan konten atau channel ini. Jangan lupa di support, jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Rian Arif Rian Gondol. Nantikan video selanjutnya yang ada di game Super Beer Adventure di Padang Pasir Bimotep teman-teman ya. Dan sekarang Bang Gondol pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang fans-fansnya Super Beer Adventure. Bang Gondol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, good day. Have fun.